Assalamualaikum Cika, kembali lagi di channel Batala Gaming. Jadi di video kali ini teman-teman, sesuai requestan kalian semua, Bang Buil Aldos. Oke ya teman-teman, jadi kita langsung saja kalau begitu mencoba build top global 1 dari Aldos saya. Dan kita bakal menyesuaikan dengan gameplay saya ya teman-teman. Oke, jadi buat kalian yang ingin pakai build ya silahkan ya teman-teman. Oke, kalau begitu tanpa banyak bacot lagi lah, sebelum itu teman-teman saya ingin mengajak kalian semua untuk subscribe dulu channel ini ya teman-teman, karena di 10.000 subscriber saya bakal room tour kamarku yang bakal saya renovasi ya teman-teman. Ya meskipun kecil, meskipun seadanya, saya bakal room tour yang pertama teman-teman ya. Kita bakal lihat lagi kapan-kapan lagi kita room tour ya teman-teman. Oke, kalau begitulah kita bakal langsung aja ke leaderboardnya. Let's go, gaskan. Nah, oke lah teman-temanku sekalian, jadi nama top global 1 sekarang ada namanya Nur Yasmin di sini ya. Ini cewek atau laki-laki nih teman-teman, saya juga nggak tahu sih. Apa hode gitu kan, entahlah, karena kita cuma bisa menebak-menebak ya teman-teman. Oke, kalau gitu kita langsung cek akunnya tanpa banyak bacot. Oke, jadi untuk build-nya teman-teman seperti ini ya. Untuk build-nya dia yang pertama, jadi ada dua tipe pemain Aldos teman-teman, yaitu yang pertama dia pakai Raptor Machete, yang kedua dia tidak pakai Raptor Machete, terus dia beli yang namanya sayap ya teman-teman. Oke, ada dua tipe. Dan di sini tipenya teman-teman, si Aldos ini dia itu tidak memakai yang namanya sayap dan dia jadikan ini ya Raptor Machete coy. Oke, dan untuk build-nya untuk spellnya seperti ini ya. Untuk build-nya oke, kita bahas dulu ya. Untuk Rapid Boots ada Endless Battle ya teman-teman, karena Aldos sih kalau misalnya nggak ada Endless Battle-nya teman-teman, itu kayak apa ya, nggak ada damage-nya bos, kecuali sudah 500 stack baru bisa itu coy. Oke, ada Thunder Bell, ada Malefic Roar, dan juga ada Blade of Heptasis ya teman-teman. Nah untuk spell-nya di sini dia pakai Flicker, dan untuk emblemnya dia pakai emblem asasinya teman-teman. Terus diambil talent High and Dry coy. Oke, High and Dry, dan dia naikkan movement speed, terus physical penetrasi ya. Oke, kalau begitulah kita bakal coba langsung saja ini build-nya. Nah oke teman-teman sekalian, ini kita lihat ya teman-teman apakah kita punya yang spell yang ini. Oke, sudah ada teman-teman. Oke lah teman-teman, kalau begitu tanpa banyak bacot lagi kita bakal menuju ke dalam solo rank ya, karena kita bakal seru-seruan di solo rank. Mau itu kita dapat tim noob, mau itu kita dapat tim yang jago, saya bakal tetap upload video ini teman-teman, mau kalah atau menang. Oke, let's go, gaskan. Oke lah teman-temanku sekalian, kita sudah masuk di dalam pick-pickannya ya teman-teman, dan kita sudah dapatkan Aldosa di sini bosku. Aldosa ya, saya sebutnya Aldosa ya coy, karena dia banyak berdosa nih teman-temannya si Aldos. Karena dia cuma satu kali hit udah mati loh, kampret kampret. Oke lah, kita bakal langsung aja menuju ke dalam loading screen-nya teman-temannya. Oke, gaskan. Nah, oke lah teman-teman sekalian, kita sudah masuk di dalam loading screen-nya di sini ya, dan kita dapat tim yang sangat luar biasa di sini. Ada siapa ini ya? Ada Kagura, ada Gatot Kaca, ada Badak, ada Hayabusa ya teman-teman. Dan di tim lawan ada Helcar, ada RRQ Indusel, RRQ Tuturu. Ya ampun, kita ketemu RRQ Tuturu di sini ya teman-teman. Menarik sekali boy boy. Dan di sini ada Kadita, ada Muskov, dan juga Balmon Hilda loh teman-teman ya. Saya kan sudah bilang ya, kalau misalnya di ranked itu, kalau misalnya offlanernya bukan Hilda, ya Balmon. Bukan Balmon, Hilda. Itu dua out. Tuh, kampret, kampret. Karena Esmeralda dan juga Uranus diban ya teman-teman. Jadi itulah dua pilihan yang sangat bagus buat offlaner di season 17 ini ya. Kalau misalnya si Hilda dan juga Balmond di nerf, kita nggak bakalan tahu lagi ya offlaner-offlaner apalagi yang bakal ini ya booming teman-teman. Ini semua gara-gara si R7 coy. Gara-gara dia pakai di turnamen Balmond, langsung banyak yang pakai bos bos. Oke teman-teman, kita langsung saja kalau begitu turun ke bawah dan kita bakal oke, kita langsung jadikan dulu ya teman-teman. Kita dulu jadikan ini skill 1 dulu bos. Kita naik ke skill 1, terus kita langsung jadikan evil blade ya. Kalau misalnya kalian laningnya itu di bawah, kalian itu harus sabar ya teman-teman, karena di bawah itu tidak terlalu banyak digeng teman-teman daripada di atas ya. Dan kita sepertinya lawan Balmond di sini. Oke, kita sabar dulu ya teman-teman. Sabar, awas dia datang sini. Oke, sabar dulu. Nah sepertinya kalau misalnya kalian usir Aldos pasti ampun kampret kampret, shit man, setidaknya kalian dapat XP dulu lah. Oke sabar, enggak apa-apa teman-teman, kita pancing-pancing dia teman-teman ya, supaya minionnya itu habis ya, terus di kita itu dapat stack teman-teman. Oke mantap,
kita dapat stack di sini ya, mantap sekali balmun. Itulah. Oke, itu sajalah. Oke, sabar, mantap ya. Balmunnya ini juga goblok-goblok coy. Masa dia itu motong ya. Mantap lah balmun. Oke, dapat lagi. Oke. Oke, dapat lagi teman-teman, sabar ya. Pokoknya kalian awal-awal itu cari stack, cari stack. Oke, dapat mayan. Sabar dulu ya teman-teman, kita langsung jadikan nibble bed di sini, bos. Oke, untuk masuk awal-awal sudah ini ya teman-teman, sudah stack 16 lumayan lah ya. Sebentar 1 menit, bos. Sabar, sabar. Oke, mundur dulu. Oke, sabar ya, kita mundur dulu, bos, mundur dulu. Pokoknya kalian main lawan balmun sih harus hati-hati teman-temannya, karena dia itu balmun ini kalau misalnya dia muter-muter kayak gitu, ya ampun, enggak dapat XP kan. Ah, kampret, kampret ini orang, cok. Sabar dulu, sabar dulu. Tuh, langsung let's go. Hajar si Kalita. Hajar si Kalita. Mampus kau kampret. Mampus kau kampret. Dasar bodoh, dasar bodoh. Lumayan lah ya. Kita enggak dapat stack di sini, coy. Tapi lumayan, teman-teman. Kita enggak apa-apa, enggak apa-apa, mundur dulu. Sabar, sabar, sabar. Kita ambil dulu ya, kita ambil mid-nya. Oke, kita ambil mid, guys. Oke. Sabar, sabar. Oke, mundur dulu. Sabar. Ya kerung. Astaga, saya tidak dapat stack yang tadi ya teman-teman. Saya tidak dapat stack loh. Kampret, kampret. Oke, item pertama kita teman, kita beli langsung ini, coy. Rapid boost ya. Oke. Main alus itu isi-isi PC ya. Sabar dulu. Pokoknya kalian itu harus apa ya? Nih, kalian seperti itu sajalah teman-teman. Bodoh amat ya. Saya tidak bisa menjelaskan loh. Aduh, hilang lagi. Mati aku, coy. Sabar, sabar, sabar. Kita tunggu di sini teman-teman ya. Kita tunggu. Jadi kita sabar, coy. Karena sebentar lagi regen kita itu sebentar lagi ini ya aktif. Jadi kita bisa regen teman-teman. Oke, sabar, sabar. Kita ambil dulu, guys. Kita ambil dulu stacknya. Mantap. Makasih banyak untuk Helgar. Oke, ambil lagi. Oke, ambil lagi teman-teman ya. Oke, sudah lumayan lah. Sudah 50 stack di sini ya, guys ya. Apa sih namanya? Ini sepatu mana teman-teman? Ini darahnya Aldo sih sampai. Ini sangat-sangat-sangat-sangat. Ya ampun, kampret, kampret. Sialan. Dia ngulti aku loh, kampret juga ini orangnya. Oke, okay. Hai busa, hajar hai busa, let's go. Mati semuanya itu. Mantap, 2 kill. Double kill, mega kill lumayan ya. Togurai mantap sekali, bos. Oke, okay, sabar, ya ampun. Kok bisa di execute loh. Togurainya di execute, bos. Bos. Oke, okay. Dasar bodoh ya teman-teman, dasar bodoh lagi bodoh. Oke, okay. Hajarlah, kita hajar muskofnya, muskofnya. Ah, ampun, kampret, kampret. Ah, sialan. Langsung dua orang loh teman-teman ya. Yang ini yang backup di si muskof, tapi tidak ada temanku yang maju loh. Kukira Hayabusanya masuk dalam teman-teman. Ah, ada kesalahan kayaknya ya. Oke, okay, jadi kita harus sabar dulu teman-teman. Ya ampun, barangnya kenapa itu, bos? Bos. Kenapa tiba-tiba barangnya kayak gitu? Hey, tolong. Oke, kita turun ke bawah ya, guys ya. Kita turun ke bawah, jadi kita harus sabar lagi. Di sini kita sudah dapat 79 stack, teman-teman. Jadi lumayan sekali ya untuk stacknya si Aldosku. Oke, sabar. Oke. Kita ambil dulu, guys ya. Kita ambil. Oke. Ya ampun. Oke, sabar lagi, guys. Sabar lagi. Oke, awas ada healer di sini, guys. Mantap. Ayo. Ya ampun, banyak kali loh. Sialan. Kukiranya cuma healer loh, tiba-tiba ada dua orang di situ ya, kampret, kampret. Sialan ini dua orangnya. Dua kali terus loh dia, cok. Ulti. Ya ampun, ulti ya, Ibu Sa. Ya nice, mati lah dia. Ya ampun, nge-lag loh, kampret, kampret. Kukira tadi cuma healer loh di situ ya, ada balmun juga ternyata. Sialan itu orang, cok. Kampret, kampret, kaget aku ya. Kampret, sial. Oke teman-teman, jadi kita lanjut lagi. Muskofnya di sini ya, lumayan inilah, lumayan miskin lah teman-teman. Jadi kita bakal farming dulu untuk stack jungle kita lumayan juga ya. Oke, sabar. Oke, hajar, mantap. Kasih aku dong, stack dong. Kasih aku stack dong. Kasih aku stack dong. Oke, sabar, kita hajar elkernya bos ya. Kita hajar elkernya. Hajar elker. Mana sih, mana sih, mana sih Muskof, cok? Ya ampun, kampret, kampret. Ih, kukiranya, sorry guys, sorry guys, sorry guys. Sorry guys ya, sorry, sorry, sorry. Kukiranya yuk, si siapa lagi namanya? Sorry, 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 sorry. Kukiranya si siapa sih namanya, teman-teman? Si Gatun gak mau loncat ya.
Jadi aku ini loh, mundur loh teman-teman. Sorry guys ya. Woi, ternyata Gatotnya loncat loh masuk ke dalam ya. Aku pikir dia tidak loh. Kalau misalnya dia tadi loncat, aku juga flicker ya teman ke depan. Ah, tapi enggak apa-apa, kesalahan ini ya, kesalahan namanya juga solo teman-teman. Jadi banyak sekali miss-miss yang harus kita pelajari lagi, Bos. Oke, sabar. Ya ampun, ibu saya solo di sana loh. Ya ampun. Ibu saya. Oke, sebentar lagi. Ini kita jadi teman-teman. Endless battle kita jadi ya, Guys ya. Oke, hajar dulu, mantap, ambil dulu. Oke, ada balmun di sini, kita hajar dulu balmunnya. Oke, ada Muscovia, Guys ya. Oke, Kadita di atas. Kadita di atas, kita hajar Kaditanya, Bos. Let's go tanpa kampret dia punya ulti loh, sialan. Ah, kampret cok. Mereka semua ulti ya tuh, demi menyelamatkan si Kadita loh. Lumayan. Oke, jadi kita harus sabar dulu ya guys ya. Oke, Kaldosnya mati, si Helkernya mati nih ya. Kampret aja enggak mati loh. Ah, sialan bos. Balmunya ini kampret juga ini cok, si balmunya. Kucing itu balon cok. Oke, jadi kita harus sabar dulu ya guys ya. Sabar. Ah, kampret lah. Kupikirnya tadi ya teman-teman. Jadi kita sabar dulu. Sabar. Jadi kita ambil stack dulu lah. Kita cari stack dulu ya guys ya. Oke, sabar. Sabar dulu. Oke, ambil. Nice. Kita ambil dulu guys. Kita ambil dulu. Jangan sampai kita kalah ini bos. Lumayan lah ya, kita punya berapa stack sih, 130 stack. Oke, kita harus join wars teman-teman untuk di midnya. Oke, kita ulti dulu, banyak sekali di sana ya teman-teman. Oke, banyak sekali di sana. Muscovnya sendirian tapi enggak, jangan dulu bos. Oke, ya ampun, ngapa tiba-tiba itu Hayabusa mati bos. Oke, sabar, ada sini si Muscov teman-teman, mundur. Ya ampun, enggak bisa teman-teman, ya Allah, ya Robi, mundur. Enggak bisa bos. Aduh. Astaga, kampret. Enggak ada ulti ya, teman-teman. Ulti kok cooldown, bos. Astaga. Malah maju semua dong. Astaga. Malah maju. Astaga, goblok. Ya ampun, bagaimana kita mau bunuh, cok? Badannya saja kayak gitu loh mainnya. Astaga. Pusing aku, coy, kalau begini, teman-teman. Oke, sabar dulu, kita antam si Moskov ini, bos. Oke, mundur dulu, awas ada si ini, teman-teman, ada si siapa sih namanya? Oke, kita ajar Moskovnya, guys. Ke Helkar di sana. Kita hajar Helkar, let's go. Kita hajar Helkar, guys. Kampret mati kau. Mampus kau kampret ya. Oke. Ndak kena coy. Oke. Mampus ya. Oke. Sabar. Oke. Kampret mati kau ya. Kampret. Oke, kita recall dulu teman-teman. Karena kita lagi sekarat sekali di sini ya, bos ya. Oke. Terus kita langsung jadikan si ini ya, Thunder Bell-nya supaya kita punya damage, bos. Oke, sabar dulu, kita langsung saja. Ya ampun, gak dikasih loh aku ya, kampret. Aduh, help. Ulti cooldown-nya teman-teman, ulti cooldown. Sabar dulu guys. Sabar. Kucing. Oke, kita ajar Elkar ya, guys ya. Oke, let's go, kita ajar Elkar. Ya, sampai dia harinya. Pokoknya kita masukkan di base lah. Anjing. Kampret. Sampai masuk di base ya, teman-teman. Mampus kau Elkar. Oke. Enggak apa-apa teman-temannya. Pokoknya kita bunuh si Elkar, cuy. Saya itu nafsu sekali sama Elkar, cuy. Oke, hajar ulti lah itu. Balmun so itu, cuy. Kampret. Serang lor, bos. Masa tidak bisa ngambil dapat sih? Ya ampun, ambil dulu. Pokoknya farming guys sampai kita botak ya teman-teman. farming terus sampai botak. Oke, dapat mayan. Oke, mantap, dapat killing spree di sana ya guys ya. Oke, mantap sekali dari seorang siapa sih namanya? Hayabusa di sana ya guys ya. Oke, ya ampun, dapat loh, kampret.
Oke. Okay. Moskovnya guys, Moskovnya guys. Moskovnya guys, Moskovnya guys. Let's go Moskov, let's go Moskov. Let's go. Hmm, kampret. Ya ampun, malah tumbuh itu, malah tumbuh balmun lo. Anjir, anjir, ya ampun. Ah, lumayan lah ya. Oke. Okay. Terus item kedua kita, item selanjutnya kita beli Malefic Roar, teman-teman. Oke, jadi kita harus sabar lagi nih, bos. Oke, kita ulti. Siapa sih itu tadi? Kadita ya, kita ulti Kadita. Bodoh amat anjing. Bodoh amat, kita ulti Kadita. Oke, kampret. Damage-nya. Damage-nya kampret. Kampret mundur, bos lah. Mundur ya, mundur. Nice sekali double kill dari seorang Hayabusa di sana. Oke. Sabar-sabar guys, nice sekali ya, sword down, gila sword down. Oke, let's go, kita push ya guys ya. Tadi cuma bait sih, ya ampun. Aku mau tumbuh, gak bisa loh. Ah, mati aku cok. Gak bisa, kapret, kapret. Astaga, aku mau tumbuh eh. Oke, mantap, dapat satu. Dapat dua turret sih kita teman-teman ya. Oke, dapat dua turret. Oke, sabar. Oke, dapat 2 turret lumayan, bisa di-end sih. Oke, mantap. Oke. Mundur, bos. Jangan mundur, bos. Jangan, bos. Mundur. Jangan terlalu barbar kalian, mundur dulu, guys. Oke, mundur dulu. Oke, sabar dulu. Oke. Kita harus sabar ya guys ya, kalau misalnya kita main Aldo seperti ini. Karena kalau misalnya kita tidak sabar guys, kita tidak bisa membunuh ya seorang si Moskov itu, kampret. Oke, hajar Moskovnya guys. Hajar Moskov. Let's go Moskovnya. Ya ampun, ada orang kah? Ya ampun. Oke, dapat lumayan lah, satu hit, satu kill teman-teman di sana. Mantap sekali ya guys ya, mantap sekali. Sabar dulu. Kembil buff dulu ya guys ya. Oke, sabar dulu. Ambil stack lagi. Sudah 300 teman-teman stacknya. Oke, mantap. Oke, sudah 300 stack teman-teman ya. Kita bisa lore sih ya guys ya. Oke. Ultiku sebentar lagi siap teman-teman. Sabar dulu. Sabar dulu guys. Ya ampun, malah maju sendiri kalian, cok. Oke. Astaga, kampret. Aduh, kenapa sih kalian? Oke, banyak sekali di sana ya, guys ya. Oke, kita ulti Moskovnya kah? Oke, sabar. Sabar dulu. Oke, sabar. Sabar, guys. Oke, sabar. Ya ampun. Kampret. Mampus kau ya. Mampus anjir. Udah gila kali lu ya. Mampus. Udah end sih teman-teman. Udah lah, end lah. Let's go lah. End lah kalau begini teman-teman ya. Kampret. Oke, sabar. Let's go. Lama kali lo. Ya ampun. Aduh, ya apa aku lagi ini teman-teman, lagi nge-frame loh. Nge-drop ya teman-teman. Kucing. Oke, kita end teman-teman, mantap lah ya. Oke, kita sudah masuk. Waduh, mampus ya. Aldous ini bos, bukan kleng-kleng bos. meskipun Aldous kunda terlalu jago teman-teman, setidaknya saya itu memberikan build kepada kalian ya teman-teman. Jadi buat kalian yang ingin pakai, silahkan kalian pakai ya, tapi kalian harus menyesuaikan dengan gameplay kalian sendiri ya. Karena build ini tuh sangat creepy teman-teman. Dia itu tidak punya sayap, dia itu tidak punya yang namanya apa sih namanya? Immortal. Jadi kalian harus hati-hati kalau misalnya kalian main build ini ya teman-teman. Oke? Kalau begitu terima kasih banyak sudah menonton video kali ini, dan jangan lupa tinggalkan like, comment, share dan subscribe juga channel ini ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum cika. We'll be right back.